Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Utang Rio 75.000, utang Ijal 54.000. Hausen. Wah, ayahmu. Hai ya, lu orang ngomong apa lah? Oi nggak paham. Coba pelan-pelan. Itu kasih makan abis lah, baru ngomong. Sorry cek. Enak kali mie soalnya ini, mie buatan Mak Betty. Pengen makan terus dan terus. Hah, kalau mie buatan Mak Betty memang enak. Kemarin juga oe makan lo, oe suka mie-nya lah. Lu orang mau beli apa? Beli lampu, Cek, untuk kamar, ada? Ada. Satu aja kan? Ya, satu. Ya. Masih, Cek. Seng. Lu kan udah banyak usaha, tapi belum ada yang kuliner lu. Hah, cobalah lu tanya sama Mak Betty kerja sama. Kali aja Mak Betty mau, karena mie-nya memang betul enak, sudah terbukti, Seng. Hah, itu juga yang gue pikirkan lu. Ya udah, sekarang lu jumpain Mak Betty lah. Jangan sampai keduluan orang, Seng. Ajak terus kerja sama-sama kita. Ah, iya, ini gue langsung ke rumah Mak Betty. Lu jaga toko ya, Meh? Iya, lu. Hausen, tiba요. Waleh, mantep kali sirkuit motor GP ya. Kapan aku bisa nonton langsung yo? Neng-neng aja, bule-bule ya. Lucu-lucu tenan nih. Wow, wala. Nonton nih sampai di bukit-bukit ngono, nonton gratis sih. Iki nak sore-sore mangan pecel penak tenan iki. Wih. Iso kebetulan ngene yo. Memang nak perkataan suami sing soleh iku mujarab yo. Wah. Pecel kene. Gawe pecel siji yo, Wak. Pecelku udah habis. Nih. Waduh. Itu apa? Ini mie. Dijual ora? Aku lapar tenan iki. Kalau dijual tak beli. Boleh kalau mau beli. Ya wis kene, lapar tenan aku. Wih, penak tenan iki. Jago riko masak mie yo. Sesok aku pesen meneh yo. Bukan aku yang buat, tapi mantan istrimu, Mak Betty. Hah? Serius? Iya lo. Walah, kok aku nggak tahu ya mantan istriku pandai masak mie. Ah, nyesel tak tinggal kayak gini yo. Ya udah, bayarlah sini. Oh iya, lali aku. Piro bi? 100.000. Walah, neng wae, masa 100.000? Ora gelem. Lah, yang nggak bisa, karena situ sudah makan. Sini bayar. Ya. Makasih ya ganteng. Sayang. Iya apa itu yang? Ya Allah, kok enak kali. Gimana belinya yang? Siapa yang bikin ini? Anu yang. Di mana yang beli ini? Siapa yang buat yang? Apa? Siapa yang buat yang? Ah.
Mama si Betty yang buat, Yang. Hah? Mama si Betty? Gak enak mie-nya pun, ntar rasa apa? Hambar gak ada rasanya, Yang. Tengoklah nih. Gak pandai dia masak itu, gak ada enak-enaknya. Kalau mie, aku jago masak, Yang. Gak enak, gak enak. Entah apa rasanya pun. Gak enak, gak enak, tapi habis juga ya, Yang. Walah. Kenapa kota? Tanya, ada-ada aja tingkah kau, Marta. Nggak tahu aku kayak mana ngungkapinnya, Bek. Enak kali mie buatan mamamu ini, ya Allah. Alah, banyak kali cakapmu. Karena ada aku di sininya, kau ngomong kayak gitu. Bohong aja kau, Tata. Kapan aku pernah bohong, Bek? Kapan, ha? Seringlah. Kau tengok ini, kalau nggak enak, nggak mungkin udah mau habis. Kau, aku jujur lo ngomongnya. Cepet kali dia habis, ah. Pelan-pelan kau makan, Marta. Nggak baik kayak gitu. Kayak bukan manusia kau lah. Ih, masih mikir kau, Lin, kalau dia manusia. Ah, Betty! Ya, Cek. Ada mama di rumah nggak? Ada mama di rumah, Cek. Hah, yaudah, oi ke rumah mama dulu ya. Iya, Cek, hati-hati. Cek, Betty punya bapak baru, Cikri. Mulut kau, Marta, nggak ada otakmu. Kenapa? Cemburu kau ya? Merlin suka sama Cik Aseng nih, Cici. Enggak, aku suka sama nenekmu. Oh, tidak. Kau suka sama nenekku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Bet, bagilah aku satu lagi, Mak Bet, Minyo. Ya Allah, Ndai. Kau kan udah aku kasih loh. Iyo, tapi lakiku di rumah kan juga mau, Mak Bet. Bagilah satu lagi, Bayah. Udah kongsi-kongsi, Landai. Ini semua udah ada yang punya, loh. Satu lagi lah, Mak Bet. Satu saja. Yang sodapan, Mie Mujang. Ya udah, ini ku kasih. Tapi nanti antarkan mie ini ke rumah Risma sama Maimunah ya. Jangan kau makan, Wandai. Nggak jadi darah daging nanti kalau Wandai makan semua ini. Nya. Iyo, Mak Bet. Ku antah langsung ke rumah orang itu nanti, Bayah. Makasih ya, Mak Bet, yang sonangan laki aku ini di rumah, Jang. Bisa makan mie buatan Mak Betty ini. Alah, nanti Wawa juganya yang makan. Tidaklah, Mak Bet. Nggak mungkin aku makan hak orang lain, Bayah. Yaudah, awak pulang dulu ya, Mak Bet. Ya, hati-hati, Wandai. Dimanapun pasti ada aja tetangga kayak Wandai itu. Kalau dikasih makanan satu, pasti kurang. Memang nggak pernah bersyukur, Wandai itu, ah. Aku anterlah di tempat Aci Aseng ini, nanti balik lagi aku ke rumah. Hah, Mak Betty? Cek, baru aja aku mau ke rumah, mau nganter mie ini untuk Aci sama Cici. Udah nongol orangnya. Ini untuk Aci, ini untuk Cici. Haiya, kemarin juga udah oi makan. Mie buatan Mak Betty ini memang paling mantap lah. Enak kali lo. Alah, Aci ini pandai kali kok bikin hati orang terbang lah. Haiya, oi tidak bohong lo. Oi punya cakap betul lah. Makanya oi kesini mau ajak Mak Betty bisnis bareng. Ayo kita duduk dulu lah, ngobrol-ngobrol. Bisnis apa, Cek? Haiya, ya bisnis jualan mie inilah, Mak Bet. Mie buatan Mak Betty. Oe yakin pasti laku, karena rasanya mantap betul. Nanti Oe kasih satu ruko untuk Mak Betty lah. Hasilnya kita bagi dua, gimana? Aduh, Cek. Bukan awak nggak mau, Cek. Tapi... Ha, kalau tidak ruko 3 pintu sama kendaraan untuk Mak Betty dan emas 3 gram, gimana, Mak Bet? Mau?
Cemana ya, Cek? Acek lama kali ngomongnya. Aku udah kerja sama dengan Bang Arif loh. Bahkan udah lama kali, ada 5 bulanan kurasa itu. Datang dia ke rumah, Cek. Rapi kali modelnya, pakai sepatu pun dia masuk ke dalam rumahku. Ditawarin lah bisnis mini, Cek. Dijelasin panjang lebar kan. Nanti modal dari dia, kotaknya dia yang bikin, gerobaknya dia yang bikin. Pokoknya aku enggak usah mikirin lah, cuman resep aja katanya. Bawa uang sekoper dia, Cek. Ya Allah, duitnya itu satu koper loh, Cek. Merinding aku pun nengok. Wah, berarti uang Mak Betty sudah banyak ya. Satu koper dikasih Bang Arif loh. Ah, inilah dia, Cek. Nggak sama aku duitnya, disimpan sama Bang Arif. Katanya takut habis kalau sama aku, makanya dibawa balik lagi. Cuman itu kopernya memang nggak ditunjukin dia isinya duit apa enggak, tapi duit katanya, Cek. Ya udahlah kalau memang duit kau simpen, aku pun nggak berani, Cek, nyimpen duit satu koper di rumahku. Oh, dibobol maling hilang semuanya kan, Cek. Nah, abis itu kan, Cek, dikeluarin lah map warna biru, isinya surat-surat. Ih, pening kepala aku bacanya, Cek. Nggak ngerti aku. Katanya tanda tangan aja, aku tanda tangan lah ya. Itu katanya kontrak-kontrak kerja gitu, Cek. Aku pun nggak ngerti. Berapa pembagiannya, berapa biayanya, aku pun nggak tahu lah. Pokoknya percaya aja aku sama Arif. Terus, Cek, udah abis tanda tangan kontrak itu, dibawanya aku ke Medan, Cek. Ditunjukinnya gerobak mie-nya, ada tempat-tempat dodoknya. Ih, cantik kali, Cek. Warna kuning, lampu-lampu. Ya Allah, aku pun terkejut. Seniat itulah Arif buatnya. Dibikin kotaknya juga, Cek. Terus, waktu istri Arif tas ukuran 7 bulanan, Cek, aku bikin mie-nya juga. Ada 200 kotak kuras aku bikin, Cek. Dibagikan anak yatim. Di situ udah ada kotaknya, Cek. Langsung cepet jadi, Cek. Ada gambar muka aku di situ kok. Ya Allah. Hah, tanggal 26 November ini udah buka dia, Cek, di Jalan Kasuari Medan. Namanya Makmi. Terus, Cek, di tanggal 27 ada juga di Jakarta sama Tangerang. Cepet kali loh, Cek, lakunya. Ya Allah, pandai bisnis itu, Cek, otaknya. Ya, jadi oe kalah cepat ya, Mak Bet. Iya, Cek. Is, maaf kali ya, Cek. Aku nggak bisa pula batalkan, Cek, kalau udah berjanji sama orang. Segen laku. Satu sisi pun aku nggak enak kali sama si Arif itu, Cek, kalau aku batalkan. Udah baik kali deh sama aku, Cek. Dari dulu ke dulu, nggak pernah aku beli beras, Cek. Selalu dibantunya. Inilah, Cek, lama kali ngomongnya. Kalau nggak kan jadi kita. Hah. Kalau tidak saya jadi mitranya bagaimana, Mak Bet? Saya buka cabang di sini loh. Ih, aku nggak tahu, Cek, kalau yang gitu-gitu, mitra-mitro. Ini, Cek, katanya apa? Ada manajemennya gitu katanya, Cek. Aci hubungin aja lah Bang Arif. Oh, kalau nggak gini, Cek, ada Instagramnya. Nah, Aci tengok Instagramnya, terus nomornya ada juga kok di situ. Ini Instagramnya, Cek. Tengok-tengok aja lah, Cek, di situ Instagramnya. Kalau enggak, Cek, deem-deem aja atau WA. Ada kok nomornya di situ. Bang Arif pun bilangnya kayak gitu. Kalau ada yang mau mitra, mau kerjasama, tengok aja Instagramnya, Cek. Tanya-tanya aja dulu, Cek. Tengoklah di situ, ha. Banyak juga posting-postinganku, tengok kok, Cek. Oke lah, kalau gitu makasih ya, Mak Bet, atas informasinya. Ini Uwe telepon langsung lah. Halo. Ya, Uwe mau jadi master franchise lo. Ah, saya ambil 5 outlet. Iya. Oh, baik-baik. Terima kasih. Dek, minta minyak, Dek. Astagfirullahaladzim. Pergi ke sana, Bang. Pergi. Pergi enggak? Ku geplak. Beli lampu, Cek, untuk kamar, ada? Oke. Okay. Hiya, lu ngomong apa? Nggak jelas lu. Woy, denger ya. Kamu tinggal, lu bakal mesti kita atas. Kamu tinggal. Enggak. House. Cepet kali dia habis, ah. Pelan-pelan kau makan, Marta. Kau bukan manusia kau. Gak baik kayak gitu. Bagi... Yaudah, oe kesana dulu. Yaudah, oe ke rumah mama dulu ya. Wih, mantep kali, sweet. Wih, mantep kali, sweet. Oke. Action. Gak ikhlas nanti kalau apa ya? Gak ikhlas aku kalau kuasai makan. Ya. Action. Iya apa itu? Oke.
Hahaha.